أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله ini kita mari jawab soalan. Soalan ini berkenaan dengan solat hormat waktu. Panggil sembahyang hormatkan waktu. Macam manakah kita hendak ingatkan dia ataupun kita sembahyang gitu ya. Maka ia ada cara dia dah. Jadi soalan yang pertama ialah adakah sembahyang hormat waktu itu ialah kita berniat seperti ini. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur kerana hormatkan waktu. Jadi masalah hormatkan waktu ini tak perlu kepada niat. Hanya perlukan kita buat sahaja. Kerana yang kita buat itu sembahyang yang kita buat, yang kita mengerjakan itu sembahyang itu tidak melengkapi syarat dan rukun. Kerana syarat bagi sembahyang kita dah luput, dan pula rukun sembahyang tak sempurna. Maka apabila sampai waktu, misalan waktu zuhur atau waktu asar dan sebagainya, maka wajib di atas kita mesti kena sembahyang. Tapi macam manakah kita nak sembahyang padahal syarat sembahyang tak ada? Macam usuh, macam kita uzur, nah kita ada kesakitan ataupun musafir di atas kapal terbang, macam-macam lah. Jadi dalam hal kita sembahyang itu dalam waktu tu, dalam hal kita buat tak mengikut, tak cukupkan syarat dia, dan pula tak ikut kapal rukun, rukun tak ada, syarat pun tak ada, maka itu dikatakan sembahyang hormatkan waktu. Tak payah kita niat menghormatkan waktu, kerana dalam sembahyang itu adalah kita hormatkan waktu. Maka niatnya seperti biasa. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat, nah kerana Allah Ta'ala. Maka sembahyang hormat waktu ini tak boleh, tak boleh kita mengimamkan dan memakmumkan. Tak boleh, kerana sembahyang ini tidak sempurna. Dan tak boleh kita qasar jamak dalam sembahyang ini. Nah, dalam sembahyang ini. Dan sembahyang ini wajib kita tersimpankan di atas rukun-rukun sahaja. Adapun yang sunat-sunat tu mesti kita kena tinggal. Apa kerukun dalam sembahyang? Inilah kita perlukan ingat. Nah, satu, takbiratul ihram. Nah, niat sahaja aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nah,
Itu niat. Dan baca Fatihah. Maka surah tak perlu baca, tak payah baca. Nah, surah tak kena baca. Kemudian rokok. Nah, rokok. Rokok tu pun rokok. Tak perlu kata apa-apa. Mana tu? Dalam hal kita sembahyang hormat waktu ini, kita mengerjakan ambil rukun-rukun sahaja. Rukun-rukun sembahyang tu. Kerana kita hendak sempurnakan rukun itu tak boleh. Kerana kita ni seorang yang luput syarat bagi sembahyang. Nah, satu syarat bagi sembahyang, mesti kena ada air sembahyang, kena ada wuduk. Maka dalam hal kita sakit, maka adalah tali. Tali masuk air kat tangan ni ada. Kemudian ada pula jarum kat ini. Nah, dia simpan taruh kat ini, kat sini ni. Maka apabila kita nak sembahyang, membawa pada kita susah nak ambil air sembahyang. Kalau kita dapat, kita ambil air sembahyang, kodat kuasa saja. Tapi air sembahyang itu pun tidak dikatakan sah. Bahkan ambil, cucikan badan saja. Adapun nak katakan sah sembahyang, tak sah. Kenapa? Karena jarum sudah ada di anggota sembahyang. Dan pula, kita hendak tayamum pun tak dapat juga. Oleh kerana jarum ataupun sarung jarum itu dia melekapi ataupun dia tinggalkan di tangan kita. Kerana tangan ini anggota tayamum dan anggota wuduk. Ini ingat baiklah. Kita langsungkan soalan. Jadi soalan pertama, kita kerja gitu ya. Kerjakan sembahyang. Tak payah kita niatkan menghormatkan waktu. Kerana di dalam kita dalam perbuatan kita dengan sembahyang itu ialah ada hormat waktu. Kemudian kita duduk atau baring sambil bertafakur ialah diam beberapa minit, maka selesai. Apakah ini dinamakan solat hormat waktu? Bukan kita diam. Kemudian kita duduk atau baring sambil bertafakur ialah diam beberapa minit, bukan diam sembahyang. Maka kita nak sembahyang, kita selalu mesti kena tunaikan rukun dia. Rukun sembahyang apa? Iaitu takbir, niat, baca Fatihah, i'tidal, itu berokok, i'tidal, sujud, antara sujud, qiyam, balik. Maka apabila kita tak dapat, kita sebagai seorang yang uzur, kita sembahyangkan dengan kita duduk. Maka ini kita buat isyarat saja kalau kita duduk. Kalau kita berbaring, itu buat saja syarat saja. Syarat kita buat dengan kepala ke, ataupun kita tak kuat sangat, tak kuat sangat, kita isyaratkan dengan kelopak mata ke. Tapi mulut masih berbaca. Masih baca Fatihah, baca tu baca ni. Apabila tak kuasa membaca tu lah, baca dengan hati. Kerana kaedah dalam sembahyang ni mesti kena berasur-asur. Tak boleh kita lompat. Tak boleh kita lompat. Mesti apabila kita tak kuasa nak membaca, maka kita bacakan dalam hati. Kalau kita tak kuasa berdiri, kita duduk. Tak kuasa duduk, kita berbaring. Macam tu. Bacaan pun begitu juga. Kalau kita tak kuasa nak membacakan dengan lidah, dengan mulut, kita bacakan dengan hati. Apabilalah lidah kita masih kuasa lagi membaca, maka teruskanlah dalam bacaan kita itu. Maka masuk waktu, sampai waktu kita sembahyang. Macam orang sakit ke? Orang sakit ni dia nak tayamum tak boleh. Nak wuduk tak boleh. Hendak tayamum, pasal apa tak boleh? Kerana di anggota tayamum selalu ada bekas apa? Bekas jarum. Ada apa yang masuk jarum tu. Kalau kat sini lah, kat Malaysia saya pun tak tahu juga. Kalau sini ya simpankan jarum, simpankan kat sini, lalu tu yang masuk apa bila nak masuk air, masuk kat sini lah. Akan tapi benda tu tinggal kat sini. Maka benda ni tak boleh kita nak buang.
Nah, kita nak tanggal dia tu tak boleh tinggal kat sini. Ha tu. Maka membawa kepada kita susah hendak ambil air sembahyang, hendak ambil wuduk. Kalau kita ambil, nah, kalau kita ambil, dah ambil air sembahyang pun boleh begitu ini. Ha, tempat sembahyang kita pula. Tempat sembahyang kita tak ada ke suci atau kotor? Ha, tempat suci ni, ha, pakaian kita pula. Pakaian kita, kita masih duduk dalam kesakitan. Nah, pakaian hospital, adakah mereka basuh suci dengan secara syarak? Adakah suci secara syarak? Kemudian pakaian tu kotor, gi bertepus, berpelaga, berjumpa dengan anggota kita, maka apabila anggota kita basah, bertemu dengan pakaian itu, jadi najis juga tubuh badan kita ni. Dengan sebab ini, tak perlu kita ambil air sembahyang nak cuci tubuh, tak dapat. Maka adalah satu pendapat, kita ambil air sembahyang, ambil wuduk sekadar dapat. Sekadar dapat. Kalau tak boleh ambil, tak payah ambil. Tak payah ambil, kita teruskan sembahyang apabila masuk waktu. Nah, teruskan sembahyang apabila masuk waktu. Nah, hadap kiblat tak payah. Bahkan kalau nak nampak berjuruh sikit yang masuk piyah ke atas kepala, ambil piyah letak atas kepala, Allahu Akbar. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, hingga siapa waladhallin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Macam itulah kerja dia. Macam kita kerjakan sembahyang dengan tidak ada perkara yang sunat, hanya ada rukun saja. Itu namanya sembahyang hormatkan waktu. Itu kalaulah kita uzur, kita sakit. Nah, dan begitu juga kita duduk di atas bas. Waktu sembahyang dah masuk. Tapi kita bukan pemudi bas, bukan kita driver, kita sebagai tumpangan saja. Kita duduk atas bas. Anda atas kereta van. Nah, nak bersafir pergi ke mana-mana tu. Maka, waktu sembahyang dah masuk. Boleh kita sembahyang atas bas. Nah, Allahu Akbar. Sembahyang atas bas. Sembahyang. Baca apa dia? Simpankan, tersimpankan rukun-rukun sahaja. Sembahyang. Akan tapi, apabila sampai tempat yang kita kehendak kiri. Nah, yang tempat kita hendak-hendak kosat, hendak-hendak kita tuju, wajib qadha dengan bersegera. Akan tapi apabila ada aksiden tengah-tengah itu, membawa dah kita tu mati, maka sembahyang kita tu tak kena qadha, tak kena kifarat. Tu. Walaupun nama sembahyang yang ringan, sembahyang hormat ke waktu saja. Tapi apabila kita aksiden, kemalangan tengah jalan, nah, maka tak payah qadha lah sembahyang itu dan tak payah kafarat, memada dengan itu saja. Soalan yang kedua, jika kita tiada air untuk berwuduk, untuk berambil air sembahyang, atau debu untuk tayamum, dan kata dan kita boleh melakukan semua perbuatan sembahyang, maka kita pun berniat seperti biasa, seperti sembahyang zuhur sahaja. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita melakukan perbuatan sembahyang hingga selesai. Adakah ini dikatakan sembahyang hormat waktu dan sembahyang ini kena qadha balik atau tidak? Nah, ini masalah tidak air, tidak ada debu. Nah. Air pun tak ada. Debu pun tak ada. Tak ada semua. Nak sembahyang, nak ambil wuduk, tak ada air. Nak tayamum, tak ada debu. Maka yang ini, begitu juga kita sembahyang hormatkan waktu. Nah, hormatkan waktu. Maka sembahyang ini kita sembahyanglah walaupun kita kuasa semua. Dengan rokok, dengan iktidar, dengan sujud, antara sujud. Semua perbuatan dalam sembahyang kita kuasa mengerjakan dia.
Kita kuasa mengerjakan dia semua. Akan tapi cedera di atas kitanya ialah tidak boleh berwuduk, tidak boleh bertayamum. Dengan sebab air tak ada dan debu pun tak ada. Maka ini sama juga kita sembahyang ialah membelakan waktu. Membelakan waktu saja. Maka kita sembahyang dengan sempurna. Sebenarnya sempurna rakaat. Bukan sempurna masuk dengan sunat tu sunat ni tak boleh. Kita buat yang rukun saja. Yang rukun saja. Macam mana air tak ada, debu tak ada. Macam sembahyang di atas kapal terbang. Tidak ada air, tidak ada debu. Nah, ataupun atas kereta api. Masalah tidak ada air, tidak ada debu. Nak berwuduk tak boleh, nak bertayamum tak boleh. Maka yang ini maka yang ini ni boleh kita sembahyang muharmatkan waktu. Apabila sampai tempat kita tuju nanti, wajib di atas kita qadakan dengan segera. Macam dulu tadi ya, kalau kemalangan di tengah jalan, maka semua itu tak wajib qadha, tak wajib kafarah. Itu sama yang kita jawab tadi. Dua, yang ketiga, jika kita ada air wuduk tapi kita tidak boleh melakukan rukun-rukun solat kerana halang-halangan seperti seperti di dalam kapal terbang atau tidak dapat menghadap kiblat. Ni sama juga ni. Sama yang tadi. Ni dia. Nah, kita tak ada air wuduk tapi kita tak boleh melakukan rukun-rukun solat. Apa rukun solat? Macam qiyam. Nah, qiyam tu rukun solat tu. Qiyam berdiri betul. Itu rukun solat. Maka apabila kita tak dapat berdiri, kita duduk. Maka duduk yang afdal sekali ialah duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk tahiyat awal. Nah, duduk iftirash. Kalau tak kuasa, duduk murabba'. Ini duduk yang afdal. Duduk murabba'. Duduk bersila. Kalau tak kuasa lagi, tak mampu lagi, ialah duduk tawarruk. Apa duduk tawarruk? Ialah duduk tahiyat akhir. Itu tiga kelakuan duduk yang diaturkan oleh ulama fiqah. Ya afdal. Kalau tidak, ikutlah kelakuan duduk macam mana. Anaknya duduk. Hanya jadi masalah sekarangnya, dia tu kuasa berjalan, kuasa exercise, kuasa berlari. Tapi apabila nak sembahyang, dia duduk. Duduk atas apa? Duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi. Maka ini adakah mereka tu boleh sembahyang di atas kerusi? Nah, jawabnya boleh. Akan tetapi mereka kena takbiratul ihram berdiri dahulu. Awal-awal berdiri dahulu. Allahu Akbar. Nah, apabila dia nak rokok tak dapat itulah, dia selalu duduk kerusi. Teruskan duduk atas kerusi. Dia ke rokok, seperti sembahyang duduk. Nah, sujud pun semua kelakuan sembahyang dia kerjakan di atas kerusi. Tapi apabila lah waktu qiyam balik rakaat yang kedua, mesti dia balik pula pada rakaat yang kedua. Kalau dia dapat. Kalau dapat, kalau tak dapat tak payahlah. Bukan kita berjalan pergi masjid boleh. Nah, berjalan ke masjid tu boleh kita pergi masjid. Tapi buat sampai masjid, ambil kerusi letak, kita terus duduk Allahu Akbar. Kalau sembahyang sunat tak apa tuan-tuan. Sunat tak apa. Kalau sembahyang fardu tak boleh. Mesti kita kena qiyam dulu. Kena berdiri dulu. Selepas pada berdiri itulah kita teruskan duduk. Apabila kita merokok tak dapat, kita terus duduk, lalu tu kita mengerjakan rokok. Iktidal. Sujud, rendah sikit. Antara sujud, sujud, balik. Kalau kuasa berdiri balik, berdiri balik. Kalau tak kuasa berdiri balik tu lah. Duduk di makian itulah, tak payah berdiri. Tu cara dia. Jadi ramai kat sini, kat sana saya tak tahu. Kat sini apabila dia sembahyang di atas kerusi, dia masa pergi masjid, dia gagah, dia kuat.
Dia nak kereta ke, dia bermotor ke, seorang bawa kereta boleh, driver boleh. Bawa sampai ke masjid, ambil kisi letak, terus atas kisi. Itu tak boleh, kerana masa tu dia masih kuasa. Tak boleh nak duduk lagi. Kamadinya boleh macam mana? Dia diri dulu. Nah, diri dulu, Allahu Akbar. Kamadian itulah dia lalu duduk. Nah, tu bagi orang yang sembahyang lah. Kamadiyah hak ni, dia dapat semua dengan air dengan tayamum dapat, tapi rukun tak boleh sempurna. Nah, tak ada sempurna. Yang ini pun dia sembahyang bila waktu juga. Bila waktu juga. Nah, ingat baiklah kalau kita masuk hospital. Kalau kita masuk hospital, kita nak cukupkan rukun syarat tak dapat. Nah, syarat kita tak dapat. Maka ini boleh kita sembahyang, hormatkan waktu saja. Maka kita tandakan, ingatkan berapa waktukah yang kita tinggal, masa tinggal di hospital. Berapa waktukah kita tinggal masa naik kapal terbang. Masa naik kereta api. Masa naik kat tu kat ni, berapa waktukah kita sembahyang tak mencukupi segala rukun-rukun sembahyang dan syarat-syarat sembahyang. Berapa waktu kita tandakan, kemudian terus kita qadha apabila hilang kemudaratan tadi. Nah, tu masalah yang ketiga. Yang keempat, dan bagaimana nak melakukan sembahyang hormat waktu bagi yang ada wuduk ini? Ada seperti orang yang tiada wuduk, yang tiada wuduk seperti soalan nombor 2 di atas. Ada sama ya. Sama dia ni sembahyang dia tu maka mahar waktu ya. Jadi pendek katanya kita ambil kaedah buat macam ni. Kita hendak sembahyang hormatkan waktu, kita jaga macam ni sudah. Syarat sembahyang mesti kena sucikan tempat sembahyang, pakaian kita, dan mesti kita kena hadap kiblat. Nah, itu syarat sembahyang. Mesti kita berwuduk. Kemudian apabila cendera, tidak ada syarat sembahyang, hadap kiblat kita tak dapat. Nah, sucikan tubuh badan kita tak dapat, seperti kita duduk dalam kesakitan. Badan kita tak suci, dapat ambil air sembahyang, ambil wuduk dapat, tapi tubuh badan kita tak suci. Dengan sebab pakaian kita selalu bertukar-tukar, akan tapi cucikan pakaian saja, tubuh badan kita tak pernah bercuci. Maka ini bermakna tubuh kita tak suci. Ini mesti kita kena amat-amatikan. Nah, itu dia. Dan sebab itu juga sembahyang di atas kapal terbang, apabila syarat dia tidak ada, maka tak boleh kita nak sembahyang sempurna, bahkan membelakan waktu saja. Nah, macam mana kata kapal terbang? Atas kapal terbang kita nak berdiri tak boleh, kita duduk, padahal kita orang kuasa. Kita orang kuasa. Nah, tapi kita tak berdiri, kita duduk. Dan satu lagi, kita mesti kena hadap kiblat, tapi tak kuasa juga menghadap kiblat. Ni tengok syarat dia. Jadi pendek perkataannya, kesimpulan perkataannya, apabilalah sembahyang kita tak dapat mensempurnakan syarat dan rukun, padahal kita seorang yang gagah, seorang yang sihat, maka ini mesti kita kena sembahyang membelakan waktu sahaja. Tu macam tu. Mesti sembahyang membela ke waktu sahaja, tak boleh kita sempurnakan dengan sembahyang itu. Maka apabila sampai tempat yang kita tuju, atau apabila kita dalam sakit jadi kesihatan, maka wajib kita qadha dengan bersegera. Kalau tidak, kita jadi seorang yang berdosa. Tu ingat baik nah. Ingat baik. Itu soalan-soalan semua tadi. Alhamdulillah. Habis setakat tu. Kita masuk pula pada kitab kita ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihi wad-daraini amin. Dan disyaratkan pada sah sembahyang sunat bagi orang musafir
sekira-kira dibenarkan baginya, bagi orang musafir ni, akan meninggal berhadap kiblat. Syarat sah sembahyang sunat bagi orang musafir, sekira-kira dibenarkan baginya, bagi orang musafir, akan meninggal berhadap kiblat. Ada. Sekira-kira syarat dibenarkan dia untuk meninggal berhadap kiblat, hadis syarat ini naik fa'i bagi dia syarat bahawa jangan berpaling ia orang musafir daripada jihad qasadnya qasad orang musafir. Jadi jihad menuju dia, jangan dia berpaling daripada jihad menuju nyonya orang musafir. Melainkan berpaling itu kepada kiblat baru boleh. Ini dia berkata kiblat. Dan jangan membuat ia orang musafir akan perbuatan yang banyak, berbuat-berbuat dengan ketiadaan hajat. Itu ketika kita duduk sembahyang. Sembahyang Allahu Akbar. Buka Allahu Akbar. Tangan ke situ, tangan ke sini. Pergi buka tu, pergi buka ni, tak boleh lah. Diam saja. Itu. Kita buat semata-mata kerana berhajat. Dan jangan membuat ia orang musafir akan perbuatan yang banyak dengan ketiada hajat, dengan ketiadaan suatu yang berkehendak. Nah, dengan kata hajat, tak ada hajat apa-apa pun. Maka jika dengan hajat, maka jika membuat ia akan perbuatan yang banyak dengan hajat. Maka jika dengan hajat, yakni maka jika membuat ia akan perbuatan yang banyak dengan hajat. Macam mana? Seperti ini misal bagi mengerjakan, membuat dengan hajat. Seperti menggatih ia seorang akan bersikal. Bersikal, yakni bersikal. Nah, bersikal, bosinya kaf lam. Nah, bersikal. Nah, tapi ini lurah sini, bersikal. Bersikal ni bersikal. Yang berkatih sikal. Kereh, 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 kereh. Ini perbuatan yang banyak ni. Tapi boleh. Ini boleh. Karena itu ada hajat. Ini dia. Maka macam mana yang ni? Nah, seperti berkatih yang akan bersikal. Maka tiada batal sembahyangnya. Sembahyang seorang itu tak batal. Karena dia perbuatan banyak dia tu ada hajat. Nah, tu. Dan berkata Syekh Romli di dalam nihayah dan disyarat go. Ini makulul qaul bagi berkata Syekh. Perkataan yang berkata oleh Syekh tu makulul qaul. Dan disyarat juga akan berkekalan safarnya safar seorang itu. Dan disyarat juga akan berkekalan safar nyonya seorang. Dalam hal dia sembahyang itu, so sunat tu, mesti dia berkekalan dalam safar, dalam perjalanan. Tak boleh sampai rumah dia macam tu lagi, tak boleh lah. Maka jika jadi ia yang seorang yang bermukim pada tengah-tengah sembahyangnya seorang, dia orang musafir, sedang-sedang dia sembahyang sunat, tiba-tibanya sampai ke rumah tempat bermukim dia, sampai ke kampung dia. Sewajib atasnya, atas seorang itu mensempurnakan sembahyang, sempurna di atas bumi. Berarti turun Allahu Akbar, turun dijaga sembahyang atas bumi. Itu sempurna saja. Kena cukupkan dengan rokok, dengan qiyam, dengan i'tidal, dengan qiyam rokok. Semua perbuatan sembahyang mesti kena sempurna. Tak boleh dia paling kat situ, paling kat sini. Ataupun mengerjakan dengan kepala saja. Yang ni mesti dia kena berhenti. Sembahyang terus. Sempurnakan sembahyang tadi. Tu. Padahal ia seorang itu yang menghadap akan kiblat. Padahal ia seorang itu yang menghadap akan kiblat, mana yang menghadap akan kiblat. Masih dalam hal tu dia menghadapkan kiblat. Sembahyang dengan sempurna dan menghadap pula dada dia ke kiblat. Tak sama dengan tadi.
Inilah hukum sembahyang sunat di dalam safar. Inilah huraian yang tersebut. Inilah huraian yang tersebut daripada awal, daripada awal fasal hingga sampai kat sini. Ha, dia. Inilah ini huraian tersebut daripada awal fasal hingga sampai kat sini, hukum sembahyang sunat di dalam safar, di dalam perjalanan, sama ada perjalanan itu pendek atau panjang. Kok pendek, iaitu perjalanan tak sampai dua marhalah. Tak sampai dua marhalah. Adapun sembahyang fardu, adapun sembahyang fardu. Nah, sembahyang fardu. Ingat baik ni. Yang tadi hukum sembahyang sunat di dalam safar. Adapun sembahyang fardu apa? Seperti zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Maka wajib padanya pada sembahyang fardu oleh menghadapkan kiblat. Wajib kena menghadapkan kiblat. Sama semata-mata. Semata-mata. Sama sekali tak boleh berpaling pada kiblat. Apa makna semata-mata? Semata-mata ni yang terjamah pada Arab mutlaqan. Kalau hak Arab mutlaqan, hak Melayu semata-mata. Apa makna semata-mata? Ha, makna dia ni tafsir bagi semata-mata. Sama ada pada safar, pada perjalanan, atau pada hadid, yang tidak safar. Sama ada dalam safir atau tinggal kat rumah, mesti berhadap kiblat. Ambil pada awal hingga sampai habis. Ambil pada salam, ambil pada takbiratul ihram hingga sampai bagi salam. Ha, itu bukan takbir awal-awal saja, mula-mula takbir Allah Akbar menghadapi kiblat. Kemudian selepas pada itu berpaling ke lain. Paling kat ni, paling kat ni, macam naik kereta ke, itu tak boleh. Semuanya fardu. Semuanya sunat boleh lah macam tu. Semuanya fardu tak boleh. Mesti kita kena menghadap kiblat, ambil pada takbiratul ihram hingga sampai pada salam. Ini banyak silap faham. Ramai yang mereka silap faham. Semuanya atas kereta tak payah, ya kata. Tak kereta tak payah. Kenapa tak payah? Karena kita sembahyang, kita takbir mula-mula, mahdak pula, kemudian ikut dia pergi ke mana-mana pun. Itu sembahyang sunat, tuan-tuan. Bukan sembahyang fardu. Sama ada pada safar atau pada hadir. Dan sama ada di atas kenderaan atau tiada, tiada di atas kenderaan. Tak kereta, tak motor, tak kapal, tak apa, ikutlah. Semua kena sembahyang menghadapi kiblat semua, melengkapi syarat dan rukun semua. Kalaulah tak dapat mensempurnakan hadap kiblat, tak sempurnakan segala rukun dan syarat sembahyang tadi, maka kita mesti sembahyang ikut ke mana-mana kita sembahyang. Akan tapi sembahyang tu dikatakan sembahyang membela ke waktu, bukan mensempurnakan waktu. Apabila kita jadi seorang musafir sampai kat sana, wajib kita qadha dengan segera. Apabila kita jadi seorang sakit, nah, jelasan sakit, apabila hilang, apabila siap, maka kita wajib qadha. Tu baik. Melainkan tak kena, tak wajib boleh menghadapkan kiblat. Melainkan tak wajib boleh menghadapkan kiblat pada sembahyang syiddatil khauf. Sembahyang kerana bersangat takut, seperti sembahyang di dalam perang. Maka ya ini tak kena berhadap kiblat, mayalah ke mana-mana pun. Menghadapi mula-mula saja. Allahu Akbar. Ataupun tak sempat juga, hadaplah ke mana-mana pun, sembahyanglah. Apakah tetapi dalam sembahyang, dalam sembahyang itu mesti tak boleh bersuara derah, berlaung ke sorga. Berlaung ke sorga, seperti dalam perang. Dalam peperangan tak boleh kita menderahkan suara. Dan begitu juga sembahyang serupa sembahyang syiddatul khauf, kita sembahyang seorang. Sembahyang seorang atau saya berimam, ikutlah.
Sedang-sedang sembahyang itu ada anak, ada kanak-kanak, anak jatuh, anak keluar kat jalan. Nah, ada kata anak yang buas tu buka pintu nak keluar pada rumah, dia pergi kat luar. Pasdahan tepi di tepi rumah kita, tepi jalan raya. Ha, ini boleh kita paling pergi ambil anak kita, mari letak tempat yang selamat, kemudian kita sambung balik sembahyang. Itu tak patah. Dan begitu juga kita sembahyang, tengah-tengah sembahyang ada seekor ular, seekor rimah terkang mari. Seekor ular lalu mari tempat kita. Ha, itu pun kita boleh lari. Jangan duduk kat situ. Ha, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ketik-ketik, tapi ketik tak. Ha, itu tak boleh, mesti kena lari tu. Lari sembahyang tempat lain. Bukan kita ambil buluh, mereka tak dah. Lari tempat yang jauh, sembahyang. Hubung yang tu. Nah, tak patah juga sembahyang. Karena sembahyang itu diserupakan dengan sembahyang syiratul khauf. Begitu juga kita sembahyang, kemudian tengok orang buta, nak jatuh telaga. Nah, tengok orang buta ni berjalan, tak jatuh ni, telaga hadapan dia nak jatuh. Ha, boleh kita lari pergi ambil orang buta, ha, tarik dia ke tempat yang selamat. Ha, kita hubung balik sembahyang kita. Itu pun boleh. Itu sembahyang diserupakan sembahyang syiratul khauf. Nah, baik. Dan sembahyang orang yang uzur seperti sakit upamanya. Sakit upamanya. Yang ini pun tak apa. Nah, tak hadap kiblat. Orang sakit, orang yang uzur seperti sakit upamanya. Sebagaimana tersebut dalam kitab yang panjang-panjang, hendak murajaahlah engkau di sana pada kitab panjang-panjang. Nah, orang sakit dia ada tertib dia. Kalau kita sepenuhkan syarat dia dengan cuci badan kita, tempat semayang pun cukup itu ini. Kita tak dapat semayang berdiri, semayang duduk. Tak dapat duduk, berbaring. Tak dapat berbaring pula, kita semayang melentang. Nah, melentang. Apabila melentang tu tinggikan kepala kita. Menghadap kiblat juga. Macam-macam lah itu keadaan dianya. Jadi semayang ketika uzur sakit ni mesti kita perlu kepada belajar. Maka bila kita hendak belajarnya, ialah masa kita sihat. Apabila kita uzur, kita sakit, dapat kita kerjakan sembahyang. Jangan belajar ketika sakit. Dan begitu juga orang yang berziarah orang sakit, jangan tanya dia sembahyang tak sembahyang. Ya, pergi nasihat, okey, boleh. Bukan pergi bah, hey, kamu sembahyang lagi ni. Oh, tak pergi, nak sembahyang ke mana, tak agak ni. Neraka tak semayang ni. Mati sakit-sakit ni, alamat mati dah ni. Pahamu sakit tak semayang, neraka ni. Itu tak boleh. Katanya tu, hidup sakit sikit-sikit. Ketak kepala, takkan mati kau. Tak boleh. Kita ziarah yang sakit, kena cakap yang baik. Tu. Dan orang pula, orang mesti dia kena belajar masa dia sihat. Macam manakah sembahyang ketika sakit? Kena belajar. Kalau tak belajar nanti sakit kita tak sembahyang. Padahal Islam ni sunnah. Inna hadzal yusrun. Sesungguhnya ini agama yusrun, mudah ya. Bukan payah. Senang yang mudah. Senang, mudah apa? Senang. Tak payah pun. Kalau kita sakit, sembahyang macam mana? Ikutlah kita sekuasa. Tapi hal yang perlunya hati kita ni ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu ikut di mana tepat. Ikut masa mana-mana. Pada masa sihat ke, masa sakit ke, masa hadid atau masa safar. Akan tapi yang kita perlunya hati kita ingat pada Allah. Bukan kita ingat pada Allah ketika tidur dalam masjid. Nah, apabila balik ke rumah Allah lupa. Ketika tinggal tempat belajar, itu masih kita ingat pada Allah. Tapi apabila balik ke rumah, lupa Allah. Bukan. Ingat ke Allah masa di masjid. Masa belajar. Masa keluar dakwah tak boleh. Ingat Allah Ta'ala. Lepas ada belajar, lepas ada keluar, tak ingat Allah. Itu bukan. Ingat Allah ni sentiasa. Dengan sebab itulah, sembahyang ni ada tiap-tiap masa. Hak sunat pun ada. Hak fardu pun ada. Bukan ketika kita bermukim kat rumah, sembahyang sunat. Tapi malam sesafat tak boleh sembahyang sunat. Dah sama ya. Tu. Natijah yang paling besar sekali ialah Allah SWT nak bagi kita ni ingat kepada sentiasa.
Sentiasa itu matlamat hikmat Allah Ta'ala. Ha, Allah Ta'ala dan Rasul bagi kita sembahyang sunat, itu ini, penuh kemasa dengan sembahyang. Hikmatnya apa? Nak bagikan hati kita sentiasa ingat pada Allah SWT Jalla Jalalu. Itu dia. Nah, baik. Sebagaimana tersebut di dalam kitab yang panjang-panjang, yang panjang-panjang, hendak murajaahlah engkau, hei orang menuntut ilmu, di sana pada kitab panjang-panjang. Ha, pada masalah sembahyang ni, di sini dia sebutkan qada sedikit saja. Tatimmatun hazihi tatimmatun, ini suatu tatimmah. Ini suatu masalah yang sempurna, itu tatimmah. Hazihi tatimmatun, hazihi mas'alatun. Mas'alatun mutammimatun. Bermula ini masalah yang sempurna. Satu masalah yang sempurna. Apakah? Telah menghimpun oleh Nawawi di dalam Raudhah. Nawawi ni yang timur pada korun yang kelima, tahun 500 Hijrah. Tengah-tengah Imam Nawawi dan Rafi'i. Menghimpun oleh Nawawi Raudhah. Tapi Imam Nawawi ni mati muda. Dia tak berbini, tak beristeri. Dia bini tapi dia tak rasa bini dia. Dia suka, dia gemar duduk dengan kitab-kitab. Duduk mengarang, duduk baca kitab, duduk bincang ke masalah. Tak ada nak fikir buku masalah beristeri, berkahwin. Hingga mak dia itulah bagi pengusuran. Suruh dia kahwin. Dia berkata, ikut mak lah. Mak nak yang mana, mak cari. Saya ikut mak saja. Maka mak dia pun cari perempuan, jumpa perempuan. Maka bagi tahu kepada Imam Nawawi. Mana betul? Okey, saya mak nak nikah bila? Tanya mak pula nak kahwin bila. Esok. Hari nikah saya pergi timur nikah. Dan sampai masa, pergi timur nikah. Bahawa sudah nikah siap, maka masa tu lambat lagi nak sampai waktu malam. Nak gelap tu, lambat lagi masa. Maka minta izin isteri dia, dia kata, adik, abang nak masuk tengok kitab ke tak? Masuk dalam bilik kita, hingga dia terlupa bini dia ada dalam bilik. Hingga berhari-hari kat sikap dalam bilik kitab. Tak ingat isteri dia dalam bilik. Kata ada isteri, dia tak ingat. Akhir sekali, ialah isteri Imam Nawawi itulah pergi mengadu kat mak dia. Mak, kalau macam ni, bagi tahulah ke Bewi. Bewi itu tinggal lah amor. Susah dah gini mak ni. Bengak labu dah pergi nak makan tak boleh ni. Mak dia terus geriak kat Imam Nawawi. Imam Nawawi, Wewi, kalau Bewi buat macam ni, duduk dengan kitab, duduk dengan masalah ni semua, Wewi tinggal lah perempuan tu. Dia Imam Nawawi pun tinggal. Tolak. Aku tolak isteri ku satu. Senang dia tak nak fikir banyak. Karena dia sedap dengan kitab lagi. Lalu itulah kitab yang dia karang ni ribu-ribu buah. Kitab dia karang. Dia sedap dengan kitab. Tapi umur dia pendek. Rasa tak silap 45 dia. Hidup 43. Macam mana 40 lebih-lebih. Dia meninggal umur pendek. Tapi walaupun umur dia pendek, tapi ilmu agama ni banyak dibangsakan kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tengok kitab dia, Raudhah ni besar. Telah menghimpun oleh Nawawi dalam Raudhah. Menghimpun akan barang yang ditentukan dia akan barang dengan safar yang panjang. Ada sebutlah kita Raudhah. Menghimpunkan barang yang ditentukan barang dengan safar yang panjang. Yang sampai dua merhalah hingga lebih.
Dan barang yang dia ditentukan dia kan barang dengan safar yang panjang. Ha tu. Maka berkata ia Imanul ia Nawawi, segala kebenaran yang bergantung ia segala kebenaran dengan safar yang panjang itu empat perkara. Segala kebenaran, segala perkara yang sebenar yang bergantung ia segala kebenaran dengan safar yang panjang itu, safar yang jauh itu, empat perkara. Satu, qasarkan sembahyang. Satu, qasarkan sembahyang. Ini yang benar yang bergantung dengan safar yang panjang. Satu, qasarkan sembahyang. Yang kedua, dan membukakan puasa. Ini harus. Nah, qasarkan sembahyang harus, bukan wajib. Membuka puasa harus. Harus ni. Dan menyapu akan khauf 3 hari. Ini pun ialah juga harus bagi dia menyapukan khauf. Khauf ni kasut kulit. Nah, kasut kulit tak boleh berserak air. Tak boleh air masuk dalam kaki. Bukan stuking. Stuking tu dia boleh masukkan air, tapi khauf ni dia macam kasut kulit panjang ni. Ha, ni setakat ni ada kaki kita, kaki naik atas pada buku lali tu khauf. Maka dipakaikan khauf ni pada musim sejuk. Pada musim sejuk. Nah. Maka apabila nak pakaikan khauf, nah mesti kita ambil air sembahyang, kita pakai dia di atas air wuduk, di atas air sembahyang. Mana kita cadang sebelum nak ambil wuduk, kita cadangkan khauf yang suci ya. Ambil air sembahyang sampai kat kaki. Nah, sampai kat kaki, kita basuh kaki satu, kita ambil khauf masuk. Basuh kaki yang kedua pula, kita ambil khauf masukkan. Tu, maka dibenarkan masa tu 3 hari. Mana dalam masa 3 hari, kalaulah kita air sembahyang tu batal. Nah, boleh kita ambil air sembahyang, maka di khauf tu, kita ambil 1 jari okey lah. 1 jari, kita celup air, ataupun ambil air, letakkan khauf itu. Itu memadai. Memadai. Ambil air, tik. Ada air, tik. Sudah. Tak payah basuh dah. Bagi orang musafir, ia bagi 3 hari. Bagi mereka yang tak musafir, ialah 1 hari 1 malam. Nah, 1 hari 1 malam. Ia bagi. Tapi syarat, kena pakai khauf di atas air sembahyang. Kalau batal sembahyang, kita akan ambil balik. Nah, kita gemek balik, masukkan kaki, kita ambil air, letak sikit tak apa lah. Cukup, letak di pala ke, letak bawah ke, ikutlah kat mana-mana tempat di kaki kita tu. Itu boleh, sah. Yang sempurnanya, ialah kita 2 tangan. Kita ambil air 2 tangan, kemudian kita letak kat kepala 1, kat tumit 1, sapu. Tu jangan belajar lah. Jangan belajar ambil air semuanya di kof. Itu yang sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Tu. Nah, payah nak buat naik kaki dah ni begitu eh. Nah, buat naik kaki. Nah, nampak jetak juga mu. Naik kaki tak ke jetak. Nah, masa sapu ya tu kena. Sapu je hak sempurna. Hak sempurna je ada sapu kof. Hak yang memadai tunjuk satu tunjuk ambil air letak di kepala tik dia. Cukup. Kalau orang musafir, ia bagi 3 hari. Kalau orang tak musafir, 1 hari 1 malam. Tapi dipakai kekuh ni tempat air sejuk, tempat air salji. Tempat kita ni tak payah pakai, sejuk buat saja. Bukan sejuk sungguh, sejuk buat je. Tu dia. Dan jamak tu dia. Dan jamak. Jamak ni mana himpun sembahyang zuhur dalam asar, himpun dalam asar dalam zuhur. Itulah jamak. Ini segala kebenaran yang bergantung dengan safar yang panjang. Jamak. Pada qaul azhar. Ini 1 qasar. Sembahyang 2 buka puasa. 3 menyapuhkan khauf 3 hari dan jamak. Empat perkara tu pada qaul azhar. Qaul yang terlebih zahir nisbah dalil.
Ada kaul zahar, kaul yang perkataan yang terlebih zahid, terlebih nyata, nisbah dalil. Dalil terlebih nyata. Itu kaul zahar. Ha. Dan barangnya harus pada safar yang pendek, empat perkara juga. Barang yang harus pada safar pendek. Apa safar pendek? Safar yang tak sampai kepada dua marhalah. Nah, tak sampai dua marhalah. 10 kilometer kita kat sini nak pergi kat jalan, nak pergi kat petaning, nak pergi kat menara tiwat. Kalau kat apa kat Malaysia, duduk di drum nak pergi kat KL. Ha, jadi perjalanan tak sampai 81 kilometer dia, tak sampai. Nah, maka itu harus ialah empat perkara juga. Apa? Satu, badal pada empat perkara. Meninggal akan Jumaat. Oh, harus meninggalkan Jumaat. Tapi kena safar belum daripada masuk waktu subuh. Sama yang atas hadis pun, yang ada syarat dia pula. Syarat kata boleh qasar, boleh apa itu ni, itu mesti kena ada syarat dia. Yang ini pun sama, meninggalkan Jumaat. Tinggal, kita dengar tu memangnya, ya, senang ya, tinggalkan Jumaat, boleh lah. Meninggalkan Jumaat, sekiranya kita safar, belum daripada naik fajar, belum ada masuk waktu subuh, itu okey, harus boleh tinggal. Dan memakan bangkai, ha ni, makan bangkai. Bangkai ni bakar tu. Ayam mapuh, ayam mati ni. Ayam mati, ayam tak semelah. Dah semua bangkai, apabila terlalu lapar sangat. Nah, bukan atas semua teman-teman makan dah. Aku sampai pendek ni boleh makan ayam mati ni, tak semelah. Bukan. Boleh makan kurau itu ni. Bukan. Bangkai ni mana tiap-tiap menatang, ayam mati dia ni dengan tidak ada semelah. Apa pun ataupun tiap-tiap menatang, ayam tidak makan daging. Itu panggil bangkai. Apabila mati ia dibangkai. Binatang yang tidak makan daging. Terserti ayam yang mati tidak semelah. Panggil bangkai. Atau kura-kura, labi. Itu semelah pun jadi bangkai juga. Nah, semelah kura. Pegang kepala semelah. Bismillah. Semelah kura. Nah, buat apa tom yam. Sedap. Agak pun ni pelakura ya tu. Ikan kura. Ha, tu tak leh. Habis baru robek bangkai ni tidak menatang yang mati ya. Tidak menatang yang tidak dihalal ke makan daging. Itu tidak menatang yang tak dihalal ke makan daging, itu dia panggil bangkai. Saya ingat macam mana? Kalau mati makan bangkai. Ataupun halal ke daging, tapi mati dengan tidak ada semelah. Bangkai juga tu. Dan tiada ia tertentu dengan safar. Dan tiada ia memakai bangkai ni. Dan tiada ia memakan bangkai tertentu dengan safar. Dengan perjalanan musafir itu tak tentu. Kita duduk kat rumah, duduk kat pondok, dia boleh makan bangkai ni. Apabila terlalu lapar sangat, pitih tak ada. Tak ada katok roika dapat pondok. Ambil rebuh buat sup. Tapi tak sampai tak tu. Nah, noyak atau kita tak mati safar, kita duduk kat rumah pun boleh juga. Harus makan bangkai. Sekiranya apabila bersangatan lapar. Seperti berlaku di Syria, mana tempat peperangan. Tak ada makanan apa tu ni. Kalau duduk kat pondok tak ada makanan, kisnya malah keluar cari tu. Itu lain. Kena tak makan? Malas. Malas. Aku nak makan katak. Itu tak boleh tu. Hai, ingat katak belum makan sebelah. Katak ni belum makan sebelah lah. Ingat baik tu. Bagi tahu kau orang adik. Katak, tupai, biawak. Boleh makan sebelah tu. Ingat baik tu. Siapa nak makan? Kena mengaji baik. Ni masalah pelik ni. Tak saya royak malam ni. Tak nak royak ni. Pelik masalah ni. Oh, belum makan ke biawak ni? Biawak, tupai, nah, kura-kura tu. Boleh makan sebelah.
Sebelah mana tu? Allah akan sebelah. Sebelah mana? Heh? Kau? Sebelah beradu, beradu mana? Ah, tak tahu lah. Sebelah mana? Sebelah siyeh, mak. Sebelah balik orang buka Islam. Boleh makan? Orang Islam tak boleh makan. Gitu kan? Kalau kat sini, sebelah siyeh. Sebelah orang siyeh boleh makan? Okay. Orang Islam tak boleh makan. Gitu. Nah, baik sikit sebanyak tu. Ha, tu dia. Ada sembahyang di atas kenderaan. Ini pun harus. Sembahyang di kenderaan. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu. Ingat baik tu. Sembahyang sunat. Bukan sembahyang fardu. Ha? Kata harus empat perkara bagi safar yang pendek ni. Di atas kaul masyhur. Ni. Di atas kaul masyhur ini gantung pada empat barang yang harus. Pada safar yang pendek empat perkara. Empat perkara juga lah. Di atas kaul masyhur, kaul yang terkenal. Dan tayammum. Ha, satu lagi. Cukup empat. Dan tayammum. Nah, tayammum serta menggugur dengan dia dengan tayammum ni dia serta menggugurkan dengan dia apa? Menggugurkan sembahyang dengan dia dengan tayammum tak payah kita qada balik. Ha, boleh juga ni dalam safar yang pendek. Ha, tapi ada syarat dianya, bukan semata-mata kita tayammum tu bukan. Ini mesti kita kena belajar syarat dia pula. Ha, kata tayammum ni ha, di atas yang sahih. Ha, atas yang sahih. Ha, kalau gitu tiga perkara tadi bukan empat tu. Di atas kamar syur ni gantung tiga meninggalkan Jumaat, memangkai bangkai. Nah, dan tiada ia tertentu dengan kedua dengan safar dan sembahyang di atas kenderaan tiga. Ha, tiga-tiga tu di atas kamar masyhur gantung tiga bukan empat dah. Gantung tiga. Ha, di atas kaul masyhur dan tayammum ini yang keempat serta menggugur dengan dia dengan tayammum deh akan sembahyang gugur dengan dia dengan tayammum atas akan sembahyang. Ha, kata tayammum ni harus ni di atas yang sahih, di atas kaul yang sahih, kaul yang betul. Ha, kaul yang betul pada keduanya apa? Pada kaul azhar dan kau masyhur tu dia. Pada keduanya, pada kau azhar dan kau masyhur. Makanya sahihnya yang betulnya boleh tayammum serta menggugur dengan dia dengan tayammum akan sembahyang. Ha, ni yang sahih. Pada pendapat tadi dua kau, kau masyhur dan kau apa azhar. Dan tiada tertentu oleh ini perkara dengan safar jua. Dan tiada tentu oleh ini perkara apa? Iaitu tayammum. Dan tiada tertentu oleh ini perkara iaitu tayammum ni dengan safar juga. Bahkan dalam masa hadir pun boleh kita tayammum. Ha, tapi ada syarat dia dengan bahawasanya tidak ada air. Nah, tidak ada air. Ataupun kita uzur tak boleh sentuhkan air pada anggota wuduk bukan anggota tayammum. Kalau boleh sentuhkan air pada anggota apa, kalau tak boleh sentuh kan debu pada anggota tayammum, itu tak boleh. Kita nak tayammum tak boleh, nak wuduk tak boleh, nak tayammum macam mana ke, kerana kita ni tangan kita berbalut-balut. Ni berbalut-balut ni bukan hati besar. Sikit sahaja duduk kat anggota tayammum atau anggota wuduk. Ni sikit sahaja seperti jarum satu, jarum sutung duduk sini. Nah, kat lain kita boleh basuh semua, tapi kat jarum pocok ni kita tak boleh basuh. Ha, maka sembahyang kita tak sah dah. Dan begitu juga tayammum. Sikit ya ni tak boleh ni. Nah, tak boleh sikit ya ni. Ha, kita ambil semuanya tak boleh, tayammum tak boleh. Nak tayammum macam mana? Kerana di anggota kita ni ada jarum. Ha, kita itu tayammum atas, tak boleh macam tu.
Macam kita berbaluk di atas anggota sakit di tangan. Nah, maka kita tayamum di atas tak boleh macam tu. Tak boleh. Yang ni ambil asmanya kepada kuasa saja. Nah, kemudian selepas dia berbuang baluk-baluk tu, wajib dia qada balik sembahyang tu. Kerana dia ni tak sempurna, kan wuduk dia tak sempurna, tayamum dia pun tak sempurna. Maka yang ini mesti dia kena qada balik, tak boleh memadai dengan tayamum di atas baluk. Ataupun sikit kat ni lah. Kat ni lah, tak boleh. Ingat baik. Nah. Ingat baik, jangan tayamum di atas baluk. Macam kita luka kat sini, kita pergi klinik, kita pergilah apa hospital, dia baruk ini. Baluk kat sini, dia kata, tak boleh kena air ni. Jadi kena air mengebab besar tu ini. Nah, maka kita tengok doktor dia mengata begitu tu, adakah mengebab sungguh tak sungguh? Nah, kalau bahasa bahaya teruk ni, kalau bahaya teruk, boleh kita tak buang. Kalau bahaya tak teruk sangat, kita buang, ambil semayang lah. Nah, kalau kat sini tak payah, sini, daun kapal terubang tu ya. Kata selagi nama pau, daun apa, daun pau kayu busuk, pau tu iya. Sini. Yang tu ya, apa yang luka, ambil tu upah, ketak. Siap, tak payah, bau-bau tak payah sini. Nah, tapi ingat baik tu, kalau tayamum ada sesuatu yang menghalangikan daripada sentuh kat kulit, itu tak sah tayamum. Tak sah nah. Apa tak sah tayamum? Tak boleh kita sembahyang sempurna, mesti kita sembahyang membelakang waktu. Jangan tayamum di atas anggota kita ni padahal terdebu tak dapat sampai kepada kulit anggota kita ni. Kita tayamum di atas berbaluk-baluk ni. Macam tangan kita baluk kesakitan. Kita tengok atas tu. Itu tak boleh. Nah, pergi tengoklah kitab-kitab fiqh. Buat ikut haru biru tu. Kalau tidak, kata mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab lain boleh. Tu talfik masalah pula. Mu tak bagi tahu kata apa nak talfik ke masalah. Apa bertapa masalah tu. Maka hukum mentalfik ke masalah haram. Ingat baik tu. Banyak ni. Orang tak tahu tayamum di atas berbaluk-baluk tu. Tu bayang tahu atas berbaluk-baluk atas. Macam-macam. Sikit tak boleh. Cuba tengok. Ulama fiqh bahas. Sekiranya kalau jarum di atas tangan kamu. Ataupun duri di atas tangan kamu. Kamu tak ada bawa mengeluarkan duri itu. Apabila selesai dah ambil wuduk. Kamu dapatnya duri ada di tangan. Wajib. Wajib kena buang duri itu, kena tanggal duri itu, wajib ambil air sembahyang, ambil wuduk balik. Ambil wuduk semula balik. Bukan sah dengan begitu, ataupun ambil air lain. Tak boleh. Ingat baik tu. Ingat baik tu masalah. Nah, masalah dalam kitab fiqh macam tu lah. Kata masalah dalam otak orang, tak tahulah tu. Dah habis. Habis masalah tu. Peringatan terhadap kepada saudara-saudara yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Sedang mulai. Alah ni sikit baca. Habis masalah safar. Nah. Ni. Habis masalah pasal safar. Maka mesti kita ulang baliklah, ulangi balik muzakarah. Tengoklah. Di mana dalam kitab ni di mana ada apa kita boleh faham, kita segera faham. Nah, masalah kitab ni berbicarakan hal keadaan solat musafir saja, tak ada kita kan cara yang lain. Nah, dalam kitab ni daripada awal sampai kat sini 17 muka semua. 12 hari, 12 malam, 13 malam habis. Ada lagi berkurang tak banyak hari lah. InsyaAllah dalam minggu ni tak ayah dah masalah belakang ni. Masalah belakang ni bagi nasihat saja bagi mereka yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Ini penting ni. Kadang-kadang orang bermazhab Syafi'i, dia nak ambil mudah, dia pakai mazhab yang lain masuk dalam mazhab Syafi'i. Jadi besok insyaAllah kita baca kitab ni. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'alamtana wa'alimna ma'yanfa'una wa razuqna ilman yanfa'una. Allahumma kafi al-bala, ikfina al-bala qabla nuzulihi min as-sama'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah, alhamdulillah, subhanakallah, alhamdulillah, shalala, anta, astagfirullah.